Injir pupuran. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang sudah bergabung, dimohon untuk tetap menonaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lucia Gita yang akan menjadi moderator hari ini. Selamat bergabung di workshop Motivasi Nasional 22 dengan tema Bedah Prodi dan Kampus Favorit yang diselenggarakan oleh Hore Institute dan Institut Kolega. Tryout UTBK atau UBK keempat tahun ajaran 2019-2020 ini adalah bagian terpenting dalam Corporate Social Responsibility Hore Institute kepada segenap peserta didik di seluruh Indonesia. Kegiatan tryout UTBK ini dipergunakan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menjelang UTBK SBMPTN yang akan diadakan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri. Kegiatan ini dikemas dengan seminar bedah prodi dan motivasi masuk perguruan tinggi negeri favorit dari salah satu responden dari PTN tersebut. Hore Institute merupakan lembaga penyedia layanan pembelajaran tryout, konsul PTN, rasionalisasi prodi, dan bimbel gratis terbaru sebagai alternatif atau pilihan bimbel terjangkau di Indonesia. Tryout UTBK atau UBK keempat ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 6 sampai 7 Juni 2020, melalui portal ujian Hore Institute. Konten soal disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru TPS atau tes potensi skolastik terbitan LTMPT, dan SAT atau Scholastican Assessment Test, yang merupakan terbitan dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology dan akan mengikuti aturan pembobotan terbaru dari LTMPT. Sebelum dimulai, perkenankan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama kita akan membuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua ada sambutan oleh Muhammad Najikul Fajri Gusnansyah selaku Direktur Utama PT Hore Institute. Selanjutnya dilanjutkan dengan memasuki acara utama yakni seminar dan tanya jawab. Yang keempat kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dari ciptaan Kusbini. Dan yang kelima kita akan tutup acara hari ini. Saudara-saudari, marilah kita memulai acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Nah, aku berdiri di Bandung.
selanjutnya sambutan dari Direktur Utama PT Hore Institute kepada Saudari Muhammad Najikul Fajri Gusnansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. You are now unmuted.
Terima kasih kepada Direktur PT Hor Institute. Teman-teman, saatnya kita memasuki acara utama kita hari ini, yaitu seminar dan tanya jawab yang akan dipandu oleh saya sendiri, Lucia Gita Listiana, dari Ekonomi Pembangunan Universitas Erlangga selaku moderator, dan dua pembicara hebat kita hari ini. Yang pertama ada Septarinda Bella dari jurusan Hukum Universitas Indonesia, dan yang kedua ada Erika Duyana Francisca dari Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada. Oh iya teman-teman, teman-teman diharapkan aktif ya untuk bertanya dan jangan takut, karena jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini untuk bisa mendapatkan jawaban langsung dan sejelas-jelasnya dari kedua pembicara kita. Pertanyaan nanti bisa kalian list dan nanti bisa ditulis di public chat. Yang pertama, pembicara pertama kita hari ini, Septarinda Bella. Kak Bella ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, diterima di jurusan Hukum Universitas Indonesia melalui jalur SBMPTN tahun 2018. Dan sekarang, Kak Bella ini aktif di RFC Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Untuk Kak Bella, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Diharapkan semuanya kondisinya sehat-sehat aja. Bentar nih. Oke, mungkin kita bisa mulai introduction dulu ya. Jadi, perkenalkan, nama saya tuh Septarinda Bella Pramesti, biasa dipanggil Bella. Saya merupakan mahasiswa hukum semester 4 Universitas Indonesia yang baru masuk kemarin tahun 2018. Next. Next aja. Oke, sekarang aku mau jelasin latar belakang pendidikan aku. Jadi sebelumnya aku SD sempat di Kertajaya 10 dan Medokane 2, kemudian SMP-nya SMP 6 Surabaya, kemudian lulus dan masuk di SMA Negeri 16 Surabaya, dan sempat berkuliah di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada tahun 2017 sampai tahun 2018, dan kemudian memutuskan untuk tes SBMPTN lagi, dan alhamdulillah keterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2018. Next. Nah, ini kurang lebih experience aku selama kita 4 tahun kebelakang. Ada beberapa acara, terus kemudian ada komunitas yang aku ikutin. Sampai sekarang, seperti yang tadi udah disebut sama moderator, Mbak Luciana Gita, kalau saya tergabung dalam Refootball Club, yaitu tim futsal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari sejak tahun 2018 sampai sekarang. Next.
Nah, ini kurang lebih achievement yang aku dapetin sekitar 3 tahun kebelakang. Kurang lebih 4 achievement ini yang aku rasa cukup, ya, cukup bergengsi. Gak banyak-banyak banget sih yang aku lakukan. Next. Aku langsung aja ya ke latar belakang dari Fakultas Indonesia. Jadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu adalah salah satu fakultas yang tertua di Indonesia. Jadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini adalah sekolah hukum pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1909 dengan nama Rektorat. Jadi waktu itu merupakan dasar Belanda dari hukum. Nah, Universitas Indonesia sendiri ini menyelenggarakan program pendidikan hukum ini bertujuan untuk menguasai, bertujuan untuk mendidik mahasiswanya itu agar dapat menguasai dengan baik hukum dan sistem hukum di Indonesia itu seperti apa. Terus kemudian, diharapkan tuh setiap mahasiswanya memiliki keterampilan dasar serta pengetahuan dan kemampuan ilmiah untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum. Kemudian pada aspek yang ketiga, yaitu mahasiswa itu diharapkan peka terhadap permasalahan terutama mengenai keadilan, kesemerataan, apa ya, bagaimana hukum itu akhirnya diterapkan di dalam suatu masyarakat. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu diharapkan bisa mengetahui dan peka harus seperti apa sih mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Lalu kemudian yang keempat, mahasiswa itu diharapkan mampu mengenali dan menganalisis permasalahan hukum dan mampu menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah hukum. Jadi dimaksudkan di sini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu tidak semata-mata hanya melabelkan dirinya sebagai sarjana hukum, tapi emang benar-benar dalam mengatasi setiap masalah hukum yang terjadi di Indonesia itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dari sejak dulu. Terus kemudian Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memiliki 14 peminatan, jadi mungkin banyak ya anak-anak sekarang yang belum terjun di dunia hukum berpikir kalau oh, Fakultas Hukum isinya cuma pidana, perdata, mungkin tata negara. Sebenarnya banyak banget. Kayak kalian yang mungkin interest sama kesehatan, tapi ada kaitannya tetap dengan hukum, itu ada hukum kesehatan. Lalu ada hukum perpajakan, lalu ada hukum ekonomi, yang mungkin kalian yang berminat secara fokus ke suatu bidang, seperti itu. Terus kemudian, Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Hukum ini, mempunyai 3 program, yaitu yang pertama ada program sarjana, yang kedua ada program pasca sarjana, dan yang ketiga ada dokter. Nah, sementara sarjana ini tuh memiliki 3 program lagi, yaitu yang pertama reguler. Nah, reguler ini biasanya tesnya itu lewat SNMPTN yang apa disaring dan segala macam itu, kemudian ada jalur ujian SBMPTN atau ada jalur ujian SIMAK UI untuk sekarang. Lalu biasanya juga ada peserta UAN tahun ini dan lulusan SLTA yang paling lama 2 tahun sebelumnya. Jadi seperti saya pada waktu itu yang seharusnya udah lulus pada tahun 2017, tapi masih bisa tetap tes di tahun 2018. Jadi UI itu masih bisa nerima 2 tahun setelah mahasiswa itu lulus dari SMA-nya, biasanya seperti itu. Tapi biasanya tergantung sama umurnya juga ya, kadang kayak umurnya udah kelewat dari batas apa ketentuan umur pendaftaran sebagai mahasiswa Universitas Indonesia atau biasanya SBMPTN itu nggak bisa untuk melakukan pendaftaran. Terus kemudian yang kedua ada paralel. Nah, sementara paralel ini biasanya ada 2 jalur yang bisa diambil, yaitu yang pertama jalur undangan lewat prestasi dan pemerataan kesempatan belajar. Tapi ini biasanya untuk
mahasiswa-mahasiswa yang sekitaran Jabodetabek, kebanyakan seperti itu. Lalu yang kedua itu ada seleksi masuk UI atau yang biasa kita kenal dengan SIMAK UI. Lalu yang terakhir itu ada internasional. Jadi di Fakultas Hukum itu juga ada program internasional yang dimana jalur yang bisa ditempuh itu bisa jalur undangan melalui talent scouting. Dan yang kedua ada jalur ujian melalui SIMAK UI yang tadi sebelumnya sama dengan paralel, cuman SIMAK UI ini khusus internasional. Next. Nah, ini kurang lebih mata kuliah yang wajib ditempuh untuk mahasiswa Fakultas Hukum kurang lebih seperti ini. Dan di poin ke-14 ada peminatan lainnya. Itu biasanya nanti pada semester 5 kalian disuruh menentukan mau peminatan apa, mau peminatan hukum ekonomi kah, hukum kesehatan kah, perdata atau pidana. Dan kalian juga mungkin yang tertarik dunia internasional bisa mencoba ada perdata internasional dan pidana internasional, serta ada internasional publik, seperti itu. Next. Nah, mungkin ada yang kepo nih, berapa sih biaya UKT masuk ke Universitas Indonesia? Jadi UKT itu apa? Ini uang kayak SPP mungkin ya kalau kalian tahunya. Jadi di sini kalau di UI itu dibagi menjadi dua, ada BOPB dan ada BOPP. BOPB itu biaya operasional pendidikan berkeadilan, yang dimana di sini kalian dikasih pilihan dari Rp0 membayar UKT sampai dengan maksimal 5 juta untuk rumpun sosial dan hukum, sosial hukum humaniora. Lalu ada yang untuk rumpun saintek itu paling gede, biayanya itu sekitar 7,5 juta. Nah, sementara untuk BOPP, yaitu biaya operasional pendidikan pilihan, yang di mana paling murah untuk sosial humaniora itu 7,5 juta dan paling mahal 17,5. Sementara untuk rumpun saintek itu paling murah 10 juta dan paling mahal 20 juta. Nah, itu tergantung biasanya kalian kalau mau murah, itu kalian harus mengajukan data-data yang emang kredibel, apakah bisa sih akhirnya saya mengajukan UKT sekian gitu. Nah, biasanya masuknya nanti ke berkeadilan, karena memang UI itu sangat membantu mahasiswa yang perekonomiannya kurang, jadi jangan takut masalah biaya, karena pasti ada keringanan di sana. Terus untuk yang pilihan itu, biasanya nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin alhamdulillah mereka diberikan kekayaan yang lebih, akhirnya nggak mau ribet ngurusin data-data, laporan, dan segala macam, mereka milih ke BOPP pilihan. Jadi mereka yang memilih mau membayar berapa. Kalau BOPP itu biasanya kebanyakan ditentukan oleh pihak universitas, tapi kita juga bisa mengajukan kayak segini loh mampunya kita dari kisaran sekian sampai sekian, seperti itu. Lanjut. Nah, mungkin juga ada yang kepo soal berapa sih SKS yang menentukan kelulusan mahasiswa untuk nanti bisa wisuda. Sama sih, rata-rata semua universitas juga menggunakan sistem 144 SKS ini untuk bisa lulus. Dan mungkin ada nanya, berapa semester sih Kak? Biasanya normalnya Fakultas Hukum lulusnya gitu. Lama nggak sih? Tergantung. Itu tergantung mahasiswanya, karena memang ada jurusan-jurusan yang, ada peminatan yang ya lumayan lah lama, sekitar 6 tahun, tapi itu udah maksimal karena di Universitas Indonesia itu hanya boleh maksimal 12 semester atau 6 tahun, tapi biasanya kalau di hukum rata-rata sekitar 8 semester sampai 12 semester, cuman banyak juga yang akhirnya ngambil program 3,5 tahun aja, jadi pengen cepat lulus. Itu next. Nah, mungkin ada yang nanya, gimana sih nanti prospek untuk kerjanya setelah lulus dari Fakultas Hukum? Setelah saya riset sih, kebanyakan anak-anak taunya, oh, jurusan hukum pasti larinya ke hakim, jaksa, pengacara, atau mungkin yang lebih mengerucut itu ke notaris, tapi sebenarnya enggak. Karena prospek kerja untuk mahasiswa, lulusan mahasiswa hukum itu
bisa dibagi dengan 3 sektor. Yang pertama ada sektor pemerintahan, yaitu yang kebanyakan tadi seperti hakim, jaksa, mereka yang bekerja di pengadilan, seperti itu. Kemudian ada sektor swasta. Nah, ini biasanya banyak yang mengambil peminatan hukum ekonomi yang akhirnya mengambil di sektor swasta, yaitu mereka jadi staff legal dari suatu perusahaan, seperti itu, atau yang bekerja secara mandiri. Maksudnya mungkin dia mendirikan law firm sendiri atau menjadi konsultan hukum, seperti itu. Next. Nah, ini mungkin salah satu inti dari pembicaraan ini ya, gimana sih caranya masuk kampus favorit. Saya mungkin lebih apa ya, memberikan kalimat pertama, sebenarnya semua kampus itu favorit, nggak ada kampus yang akhirnya lebih baik atau seperti apa, itu tergantung gimana kalian akhirnya bisa berkembang di kampus tersebut gitu. Bahkan kalian pun jika berkuliah di Universitas Indonesia juga belum tentu akhirnya bisa survive, bisa nyaman kalau kalian emang gak bisa berkembang di sana, seperti itu. Oke, yang pertama, kalian harus ubah mindset kalian. Jadi, change your mindset. Yang di sini maksudnya, biasanya ya mungkin ada beberapa anak masih ditemukan hamin seminggu ujian nasional atau hamin seminggu ujian SBMPTN, masih nyantai, masih hihi, nongkrong sana-sini, masih ngopi cantik, masih rebahan. Itu yang sebenarnya harus dirubah, karena butuh waktu yang lama akhirnya kalian bisa nyaman dengan cara belajar kalian, dan kalian bisa mengetahui diri kalian itu seperti apa sih, pola belajar apa yang akhirnya bisa kalian terapin, yang buat kalian akhirnya mudah untuk menangkap materi yang nantinya mungkin bakal diujikan, seperti itu. Ya, apa ya, kalian harus menanamkan diri kalian dengan pepatah atau peribahasa, bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian, karena itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi kalian yang masih mungkin rebahan sekarang mulai bangkit dan susun nih planning kalian harus ngapain untuk meraih cita-cita kalian. Terus mungkin kalian juga pernah dengar kalau Maudy Ayunda, Najwa Shihab sangat hobi dengan belajar, apalagi ketika ujian. Jadi mungkin itu bisa kalian terapin, jadikan belajar itu menjadi hobi kalian. Terus siapin nih bulan-bulan kalian merasakan capek. Jadi kalau kalian capek dulu sekarang gitu, yang penting nanti kalian belajar. Terus yang kedua ada join trusted course. Yang di sini sih sebenarnya bukan karena kalian nggak percaya. Bukan kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri, harus belajar dengan diri kalian sendiri, enggak. Tapi kebanyakan nih bimbel-bimbel itu akhirnya apa ya, mengumpulkan soal-soal, latihan soal yang sebelumnya mereka udah riset terlebih dahulu. Gimana sih pola soal tahun sebelumnya dan tahun ini. Jadi akhirnya bisa mengkombinasikan dan mungkin mereka bisa memberikan trik dan strategi gitu. Dan nggak bisa di sini akhirnya menyarankan oh bimbel ini doang nih yang bagus, karena biasanya gitu cocok-cocokan, oh saya cocoknya di sini, saya cocoknya di sini, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada practice as often as possible. Jadi di sini maksudnya kalian tuh harus banyak banget latihan soal, terutama dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya sih punya tips ya, mungkin nih, cuma saya juga nggak bisa memastikan ini bakal terjadi. Biasanya pola soal setiap tahun itu tergantung sama kapan kalian itu ujian. Kalau kalian ujian di tahun genap, belajar tahun genap. Tapi jangan akhirnya kalian nyantai, nggak usah belajar tahun ganjil gitu. Nggak, ya nggak apa-apa, buka-buka sekali ini tipe soalnya seperti apa sih. Tapi kebanyakan yang setelah saya pelajarin, soal-soal dari tahun genap itu akan keluar di tahun genap. Bukan soalnya ya, tapi lebih ke tipe, pola, dan cara pengerjaannya itu kurang lebih biasanya sama. Terus, don't be insecure. Ini sih yang mungkin jadi penyakit anak-anak zaman sekarang, dikit-dikit insecure. Jadi kalian gak ada rasa percaya diri, yang akhirnya kalian berpikir negatif, kalian memandang diri kalian kayak, ah, aku gak bisa nih, aku gak bisa dapat universitas ini, yang secara gak langsung itu mempengaruhi psikologis kalian, kalau menurut saya, karena dulu
ketika orang tua saya nyuruh, yaudah coba aja di UI atau di UGM gitu, universitas yang lebih apa namanya, katanya orang lebih kelihatan ya. Cuman kan menurut saya semua universitas sebenarnya sama. Dan akhirnya saya nggak mampu aku di sini doang nih gitu. Tapi ternyata setelah saya coba, saya berusaha berpikir positif, ya udah nggak apa-apa, kita coba dulu. Dan alhamdulillah we can do it gitu. Terus yang terakhir sih, ini yang sebenarnya paling penting, itu pray dan parents blessing. Maksudnya kalian tetap harus ada apa ya, spiritual, kalian tetap harus berdoa, beribadah, terus kalian juga harus meminta doa restu dari orang tua dan orang-orang di sekitar. Ya, intinya do your best and let God will do the rest aja sih. Terus abis itu next, the most important things itu menurut aku itu semangat kalian. Karena ya usaha itu pasti gak akan mengkhianati hasil. Percaya deh. Apapun usaha kalian, sekeras apapun usaha kalian, yang mungkin terkadang ada usaha kalian yang gak langsung dijawab pada saat itu juga hasilnya. Tapi itu bakal kejawab di lain waktu. Percaya aku deh. Next. Nah, ini mungkin ada yang penasaran juga. Gimana sih pengalaman masuk prodi aku akhirnya bisa masuk ke Fakultas Hukum? Jadi yang pertama, aku berharap dari sejak dulu memang aku pengen banget berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sampai aku nyiapin satu notes, dan itu gak aku isi apa-apa, cuman halaman depannya aku tulisin kalau Bella adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aku tulis seperti itu, karena secara nggak langsung itu mendoktrin diriku sendiri, wah aku bakal jadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mungkin percaya nggak percaya sih, cuman berdasarkan pengalaman aku, pengalaman teman-teman aku, itu secara nggak langsung membuat kalian akhirnya semangat, oh aku mau nih dapetin impianku yang ini gitu. Sampai dulu waktu SMP juga buat wallpaper HP yang isinya logo Fakultas Hukum Universitas Indonesia seperti itu. Terus kemudian berdoa. Nah, ini di sini berdoa ya, mungkin dengan cara, aku sih bukan berdoa dengan meminta ya Allah semoga aku masuk ke Universitas Indonesia, enggak, tapi lebih kayak ya Allah kalau emang dengan aku diterimanya di Universitas Indonesia ini menjadi sesuatu yang terbaik buat aku sekarang dan kehidupan yang selanjutnya, mudahkanlah, lebih kayak gitu. Tapi ya setiap orang mempunyai cara berdoanya masing-masing. Terus yang ketiga, try your best. Nah, ini biasanya orang-orang pada bertempur, mulai bertempur, kayak menyiapkan segala latihan, menyiapkan apa ya, bekal lah, apa yang harus kalian siapin waktu mau berperang melawan SBMPTN atau ujian nasional. Dan terus kalian fight, kalian harus berjuang sekuat tenaga. Gak apa-apa kalian, kalau in the end tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, itu bukan berarti kalian gagal. Nah, setelah kalian mendapatkan, kalian itu di situ gak harus, apa ya, gak bisa berhenti di situ aja, kayak udah aku udah dapat Fakultas Hukum nih, udah sesuai dengan apa yang aku impikan, aku mau berhenti aja berjuang, gak bisa. Karena di situ sebenarnya mulainya perjalanan kalian akhirnya bisa menjadi seseorang yang sukses dan terpenuhinya segala impian kalian. Kalian harus tetap berjuang, kalian harus tetap semangat, nggak boleh apa namanya, nyerah gitu aja, ya udah nggak mau lagi nih belajar, nggak mau lagi ini, enggak. Karena kuncinya bukan di situ, kuncinya kalian harus tetap bisa apa ya, survive lah. Gimana kalian bisa sampai ke sana, itu harus kalian hargain, seperti itu. Next. Nah, ini mungkin yang banyak banget curhatan ya. Takut nikah, nggak keterima, dan kalah bersaing gitu. Sebenarnya, gimana ya? Jangan kalian kalah bersaing dengan orang. Karena dengan kalian tidak diterima di kampus favorit, kali nggak diterima di kampus favorit kalian, itu bukan berarti kalian kalah. Tapi ada cara lain yang mungkin akan, apa ya, mewujudkan impian kalian gitu. Bukan dengan cara itu, seperti itu. Dan di sini tuh takut nggak keterima itu menurut saya sih lebih kayak tergantung seberapa besar sih kalian mau untuk mendapatkan suatu impian dari kampus favorit, dan seberapa besar usaha kalian, yang dimana seperti yang saya bilang tadi, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil gitu loh. Next.
Nah, ini mungkin yang jadi ketakutan anak-anak ya kalau mau masuk ke Universitas Indonesia khususnya. Gimana sih adaptasi di sana? Cocok nggak ya budayanya sama pergaulan hidupnya di sana? Sebenarnya sih, apa ya, kita tuh selalu menerapkan nggak ada yang nggak diterima di Universitas Indonesia, itu nggak ada. Karena kita dari segala penjuru, apa ya, segala penjuru sudut itu ada, dari daerah manapun ada. Dan kalaupun emang kalian ngerasa pergaulannya nggak cocok, berarti kalian berada di lingkungan yang salah, itu aja. Jadi di UI itu banyak banget, bukan komunitas sih, lebih kayak lingkungan pertemanan yang cocok dengan kalian. Jadi jangan berusaha untuk memaksakan, oh anak Jakarta sukanya jalan-jalan nih, sukanya nge-mall, dan ternyata kalian gak suka nge-mall, kalian lebih suka baca buku di perpustakaan. Ya udah, cari teman yang suka baca buku di perpustakaan, karena orang yang ini, orang yang suka jalan atau orang yang suka nge-mall, gak memaksa kalian untuk ikut mereka, karena mereka juga tahu kita semua tuh punya lingkungan sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk adaptasi budaya yang susah di sana, enggak kok. Itu benar-benar gampang banget. Kalian pasti bakal dapetin teman yang sefrekuensi sama kalian. Next. Nah, ini kurang lebih gambaran ya dari Universitas Indonesia. Jadi Universitas Indonesia itu salah satu apa ya, tempat yang menyumbangkan oksigen paling banyak di Depok dan Jakarta Selatan. Karena sebenarnya bukan, biasanya nih ada hutan di dalam universitas, tapi ini kebalik, ada universitas di dalam hutan. Karena luasnya sendiri itu untuk wilayah UI itu sekitar 320 hektar. Nah, ini kurang lebih gambaran map dari Universitas Indonesia. Next. Nah, ini ada Dena Fakultas Hukum sendiri. Fakultas Hukum itu terkenal gedung paling kecil, tapi alhamdulillah ruangannya dengan penyumbang paling banyak dari para alumni-alumninya bisa dilihat di slide selanjutnya. Next. Nah, ini mungkin ada yang kepo, dalamnya Universitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia kayak gimana sih? Ini bisa dilihat yang pojok kiri atas itu audit. Biasanya kalau mahasiswa baru bakal keluar masuk situ, karena segala acara pasti dilaksanainya di situ. Terus kemudian di samping kanan itu ada ruang kelas, kanan bawah itu juga ada ruang kelas, dan sementara kiri bawah itu adalah ruangan untuk praktek peradilan, seperti itu. Nah, ini kurang lebih ada organisasi. Jadi di Universitas Indonesia itu dikenal ada namanya Makara. Jadi untuk hukum itu ada Makara Merah. Nah, ini ada organisasi. Kalau khusus program sarjana itu ada dua badan, yaitu dibagi ada badan otonom sama badan semi-otonom. Sementara untuk magister ilmu hukum dan ilmu kenotariatan, ya saya kurang tahu sih karena saya masih sarjana, tapi kurang lebih ada kayak wadahnya sendiri untuk mereka. Seperti itu. Next. Nah, ini ada badan otonomnya itu ada BEM, LK2 untuk yang biasanya karya tulis ilmiah. Terus ada BPM, itu perwakilan mahasiswa yang untuk mengawasi kinerja BEM. Terus ada KOPMA, itu bagian koperasi. Kalau Perfilma, itu biasanya untuk menampung minat mahasiswa pada seni dan jurnalistik. Terus kemudian ada ALSA atau ASEAN Law Student Association, yang itu wadah untuk komunikasi pertukaran informasi di antara mahasiswa hukum se-Asia. Next. Nah, ini ada badan semi-otonom. Badan semi-otonom ini secara struktural tuh ada di bawah badan eksekutif mahasiswa. Ini lebih kayak terkait dengan minat bakat mahasiswanya gitu. Seperti tadi saya futsal, itu masuk di badan semi otonom yang namanya RFC atau Red Football Club. Next. Nah, ini adalah badan semi otonom, ada yang persekutuan Islam, terus ada Protestan, Katolik, terus ada yang kayak peradilan semu, ada paduan suara, seni, basket, taekwondo, badminton, segala macam ada di sini. Bahkan kalian kalau pingin bisnis pun di sini juga ada, namanya BLS, Business Law Society. Tuh, next.
Nah, ini ada fasilitas Universitas Indonesia. Jadi, aku mau pamer dikit nih kalau UI itu punya banyak banget fasilitas keren. Yang pertama pasti, ya siapa yang nggak tahu Bikun ya. Jadi, Bikun ini salah satu transportasi yang paling terkenal. Mungkin se-Indonesia juga tahu. Jadi, buat mahasiswa UI itu kalau mau ke sana kemari di dalam lingkup Universitas Indonesia itu ada namanya bis kuning. Terus kemudian ada spekun. Spekun sepeda kuning yang bisa dipakai oleh mahasiswa. Ya, biayanya sekitar 0 rupiah sampai 10 ribu. Itu pun kalau 10 ribu, kalau kalian pakainya nggak tahu diri, kayak berjam-jam nggak dibalik-balikin, itu bakal dikenain denda. Terus ada pemandangan cantik, karena yaitu tadi, Universitas Indonesia itu isinya danau, sungai, dan hutan. Dan banyak gedung-gedung yang cantik, artistik gitu. Terus, Universitas Indonesia juga punya free wifi. Free wifi-nya kenceng banget, jadi kalau kalian bisa, kalau kalian jadi mahasiswa di sana, kayak saya bisa download film apapun yang bisa saya suka, download game, nggak ada halangan. Terus Universitas Indonesia juga ada stadion, tapi sayangnya stadion ini salah saya nggak bisa dipakai untuk orang umum, hanya untuk mahasiswa, jadi ketika masuk sana itu harus menyerahkan kartu tanda mahasiswa. Terus ada Opang, Opang itu ojek pangkalan, ya memang lebih ramai ojek online sih, tapi kalau kayak kalian keburu itu di UI itu ada namanya ojek pangkalan, jadi kalian bisa dianterin di sekitaran situ. Terus ada co-working space, jadi di UI juga punya tempat untuk kalian biasanya meeting, kalau pas ada rapat organisasi atau lagi ketemuan, itu UI punya fasilitas ruangannya. Dan yang terakhir, ini yang paling keren, UI itu punya perpustakaan yang gede banget, dan di dalamnya itu namanya ada kebun Apple. Jadi isinya satu ruangan itu laptop Apple, dan itu free kalian gunakan beserta wifi-nya, kalian bisa pakai secara bebas, tapi nggak boleh dibawa pulang. Next. Nah, ini terakhir ada event bergengsi Universitas Indonesia, dan ini adalah event yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa Universitas Indonesia. Siapapun bisa menjadi kontingen, jadi sebagai perwakilan setiap fakultas, kayak futsal tadi berarti ikut ke Olim, kalau UI Artwork itu lebih kayak yang seni-seni, kayak melukis, bernyanyi, kalau OIM UI itu setahu saya lebih kayak yang sosial gitu, terus drama, kayak gitu, itu masuknya ke OIM UI. Dan sebelum event ini, biasanya mahasiswa itu bakal ngadain parade, dan ini yang paling asik, jadi kalian itu bakal dijemput di tiap fakultas, bakal dijemput rame-rame, berangkat bareng ke rektorat, dan itu adu yel-yel, nanti pemenangnya itu akan dapat hadiah. Jadi rame banget. Dan itu berlangsung dari biasanya sampai dari siang sampai mau maghrib. Next. Nah, sebelum penutup, aku mau kasih quotes nih dari salah satu orang favorit aku. Itu namanya Prince Iye, yang dimana quotes-nya itu, "Life is pain, but you can choose what type, either the pain under to success or the pain of being haunted with regret." Jadi maksudnya kalian lebih baik ya terluka di jalanan daripada kalian nanti ujung-ujungnya dihantui dengan rasa penyesalan. Jadi tetap semangat, terima kasih, dan stay healthy. Terima kasih Kak Bella, pemaparannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Diingatkan lagi buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung komen di public chat yang ada di sebelah kiri. Jangan lupa sertakan nama sekolah kalian juga dan pertanyaannya. Oke, kita langsung move ke pembicara kedua kita hari ini. Ada Kak Erika Duyana Francisca. Kak Erika ini diterima di UGM melalui jalur ujian tulis UGM atau yang biasanya kita kenal dengan UTUL UGM ya. Dan sekarang Kak Erika merupakan bagian dari DKP atau Departemen Kajian dan Keilmuan HIMI ESPA UGM. Sudah siap Kak Erika? Kayaknya Kak Erikanya masih loading ya. Udah gitu, tinggal. Oke, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, halo teman-teman semua, suaraku
kedengaran jelas ya. Perkenalkan, nama aku Erika Duyana Francisca, dan aku seperti yang sudah dikenalkan sama kita, aku dari Universitas Gadjah Mada, FEB UGM, khususnya Prodi Ilmu Ekonomi. Sambil nunggu ini ya, slide-nya. Slide-nya udah belum ya? Oh, slide-nya masih proses. Oke, jadi aku mau cerita-cerita tentang UGM, khususnya FEB dan Ilmu Ekonomi, dan di kesempatan kali ini aku juga mau cerita tentang perjuangan aku bisa masuk ke UGM lewat ujian tulis. Jadi FYI, tadi kita udah sebenarnya aku tuh seangkatan sama kita. Aku tuh anak 2017 sama Bella juga, tapi akhirnya tahun depannya aku coba untuk daftar UGM. Dan waktu aku masih mempersiapkan ujian tulis, sebenarnya itu aku juga ada kesibukan lain, yaitu ujian akhir semester di UNER gitu. Jadi sebenarnya persiapanku untuk masuk ke UGM itu cuma 3 minggu. Nah, terus gimana cara aku mengoptimalkan 3 minggu, itu nanti akan aku sampaikan di presentasi kali ini. Masih putih ya ini? Kita tunggu dulu slides-nya ya. Jadi Universitas Gadjah Mada itu adalah salah satu universitas tertua di Indonesia yang dia itu ada atau didirikan pada tahun 1949. Nah, berikut ini biodataku. Aku lulusan dari SMA 1 Sidoarjo, sempat kuliah setahun di Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Setelah itu akhirnya tahun 2018 aku coba tes ke Universitas Gadjah Mada dan puji Tuhan diterima. Nah, selain berkuliah dan berorganisasi, aku juga ada pengalaman kerja di UGM, yaitu aku sebagai research assistant di 2 tempat. Yang pertama di PT Inovasi di PT Gama Inovasi Berdikari atau PT GIB. Jadi PT GIB itu anak usaha UGM. Dan yang kedua, aku sekarang sedang mengerjakan proyek yang namanya itu Feasibility Studies Ventilator. Ini tuh proyek antara UGM dan Kementerian Perindustrian. Dan selain itu, aku juga pernah bekerja sebagai freelance adjudicator atau juri lomba debat bahasa Inggris di Petra dan di UNAIR. Next. Selain belajar dan berorganisasi serta bekerja, aku juga mengisi waktu luangku dengan mengikuti beberapa perlombaan. Dan berikut ini ada beberapa penghargaan atau kejuaraan yang pernah aku dapat. Yang paling baru itu ada juara satu dan best paper tingkat internasional dari lomba paper yang diselenggarakan di UMY. Nah, selain itu di tingkat nasional juga ada beberapa prestasi, dan pada tahun 2020 aku menjadi salah satu dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya aku mau menjelaskan tentang FEB UGM. Jadi FEB UGM itu adalah fakultas yang dia itu salah satu jurusan-jurusannya itu ada 3, yaitu akuntansi, ilmu ekonomi, dan manajemen. Dan ketiga jurusan di FEB UGM ini adalah jurusan-jurusan dengan tingkat keketatan yang sangat tinggi ketika kalian mau daftar. Jadi kayak persentase yang diterima dengan pendaftarnya itu juga cukup banyak. Misal di ilmu ekonomi itu yang diterima satu angkatan itu cuma 90 dari seluruh jalur. Dan UGM ini ada beberapa jalur penerimaan. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua SBMPTN, atau sekarang UTBK ya namanya. Selain itu ada UTUL atau ujian tulis. Dan yang selanjutnya itu ada PBU atau penelusuran bibit unggul. Penelusuran bibit unggul ini, jadi UGM mencari siswa-siswa yang dia itu, misalnya dia punya prestasi, atau misalnya dia punya prestasi di bidang akademik ataupun olahraga, atau misalnya dia dari daerah terluar seperti itu. Itu dapat kuota dari UGM dengan cara mengikuti seleksi PBU. Nah, FEB UGM ini selain dia berakreditasi nasional BAN PT, yaitu akreditasi A,
pada tahun 2014, FEB UGM ini satu-satunya universitas atau satu-satunya fakultas ekonomi dan bisnis yang terakreditasi AACSB, yaitu salah satu akreditasi bergengsi dunia yang di Indonesia pada 2014 cuma satu. Akhirnya 2019 kemarin ada lagi Universitas BINUS, itu yang dia juga dapat AACSB. Selain itu, FEB UGM juga menjadi anggota dari beberapa network atau platform internasional seperti Global Business School Network, AACSB Group, Network of International Business and Economic School, lalu ASEAN University Network for Business and Economics, dan yang terakhir European Foundation for Management Development. Jadi dengan adanya keikutsertaan UGM dalam keanggotaan tersebut, itu memudahkan para mahasiswanya untuk berinteraksi atau mendapatkan link gitu ya. Misalnya kalian mau double degree ke luar negeri gitu, buat yang IUP, atau kalian mau exchange itu buat yang regular ataupun IUP, itu akan sangat mudah ketika suatu universitas itu punya hubungan atau dia itu menjadi anggotanya grup-grup ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Nah, jadi ilmu ekonomi itu jurusan yang mempelajari tentang ilmu sosial, yang mempelajari bagaimana individu atau negara bisa mengalokasikan sumber daya yang terbatas sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kan kita di dunia ini akan selalu memiliki kebutuhan, tetapi kita punya limitasi atau batasan, yaitu sumber daya alam yang nggak bisa seenaknya diambil gitu, atau sumber daya yang lain seperti sumber daya waktu yang terbatas. Nah, cara pengambilan keputusan itu yang dipelajari dengan ilmu ekonomi. Sehingga ilmu ekonomi itu belajar tentang dua hal, yaitu sisi mikro dan makro. Nah, sisi mikro itu di mana individu atau perilaku perorangan dalam mengambil keputusan itu dipelajari. Sedangkan kalau makro itu kita lebih melihat ke sisi yang lebih besar, misalnya kebijakan suatu negara atau kebijakan dunia atau kebijakan ASEAN kayak gitu. Tapi nih, fakta menariknya, walaupun ilmu ekonomi adalah ilmu sosial, tapi bahasa yang dipakai itu adalah bahasa matematika. Jadi, semisal kalian anak IPA, kalian nggak usah takut untuk daftar ilmu ekonomi, karena ekonomi itu highly mathematics. Kalian bakal banyak belajar tentang aljabar, integral, dan lain-lain. Nah, begitu juga anak IPS, nggak usah minder karena takut nggak bisa belajar ilmu ekonomi, karena kayak sebenarnya walaupun dia bahasanya matematika, tapi pertimbangan atau analisisnya itu benar-benar ilmu sosial. Kalian harus ngerti juga politik misalnya, atau kayak kebijakan perdagangan itu seperti apa, atau misalnya cara pengentasan kemiskinan seperti itu. Jadi emang ini tuh cocok buat anak IPA ataupun anak IPS ilmu ekonomi itu. Nah, selanjutnya prospek kerja ilmu ekonomi. Jadi prospek kerjanya ilmu ekonomi itu bermacam-macam, antara lain bisa bekerja di perbankan atau misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, ataupun international NGO. Misalnya international NGO itu contohnya seperti ADB, World Bank, SMELU, dan lain-lain. Dan sekarang salah satu pekerjaan ilmu ekonomi yang lagi hot itu adalah data scientist. Kenapa dibilang sangat keren gitu? Karena data scientist ini sekarang lagi dibutuhkan banyak banget. Karena kalau misalnya kalian belajar di kalian kerja di startup, misalnya kayak Gojek gitu ya, itu kan sumber datanya itu kan dari data scientist yang ngerjakan. Dan orang yang bisa handle pekerjaan data scientist itu hanya jurusan matematika, statistika, ilmu ekonomi, dan teknik itu kalau nggak salah cuma teknik informatika kayak gitu. Jadi prospek kerjanya itu sangat menjanjikan. Dan kalau di FEB UGM sendiri, itu FEB UGM bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang bisa menyediakan magang ataupun pengalaman kerja, sehingga
mahasiswanya itu juga bisa merasakan rasanya kerja di atau magang misalnya kayak di Indonesia, Jakarta gitu. Jadi kayak kalau kita itu nanti bakal dapat kesempatan magang nggak cuma di daerah Yogyakarta tapi juga di skala internasional, skala nasional kayak gitu. Nah selain itu juga ada konseling karir yang disediakan oleh FEB UGM. Selanjutnya, kegiatan akademik di FEB UGM. Jadi, fakta menarik, di sini tuh kita punya 5 konsentrasi. Konsentrasi yang pertama itu ekonomi pembangunan, yang kedua itu ekonomika bisnis, yang ketiga ekonomika moneter, lalu ada ekonomika publik, dan ekonomika internasional. Dan dari 5 konsentrasi ini tuh sebenarnya kita bisa menemukan detail yang lebih bermacam-macam. Misalnya di ekonomika pembangunan itu ada ekonomika edukasi, ada ekonomika kesehatan, ada ekonomika kriminalitas, kayak yang mau kerja di KPK, ini kayak ilmunya kepake banget yang ekonomika kriminalitas. Nah, selain itu di FEB UGM ada kelas IUP dan reguler. Jadi IUP itu yang kalian wajib double degree atau setidaknya exchange. Kalau double degree kalian lulus ijazah dari UGM serta ijazah dari universitas di luar negeri. Nah, tapi kalau dari kurikulum dan edukasi ataupun fasilitas itu sama sih antara IUP dan reguler. Bahkan beberapa dosen atau bisa dibilang mayoritas juga, walaupun mengajar kelas reguler, tapi soal-soalnya juga bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau dari fasilitas dan edukasi itu sama, tetapi kalau yang IUP ini ada kewajiban untuk kuliah di luar negeri. Lalu yang ketiga itu fakta menarik yang lainnya, jadi kalau di fakultas lain di UGM itu, kita bisa ambil 24 SKS dengan IP minimal 3,00. Tetapi kalau di FEB UGM, IP minimal untuk mengambil 24 SKS itu 3,75. Nah, SKS ini maksudnya mata kuliah. Jadi misalnya satu mata kuliah itu 3 SKS. Jadi sistem kredit itu kayak seberapa lama kita akan belajar dan seberapa banyak materi yang akan diambil. Gitu. Jadi semakin bagus IP-nya semakin bisa ambil banyak SKS. Dan ini yang membuat FEB UGM itu terkenal sebagai mahasiswa yang ambis-ambis karena kayak ya emang tuntutannya itu sangat tinggi, 3,75. Nah, selain itu, standar mendapatkan nilai A di FEB UGM itu nilainya biasanya itu 90. Jadi kalau misalnya ujian kalian di rata-rata dapat nilai 91, berarti kalian bisa dapat A. Tapi kalau misalnya nilai kalian misalnya 89, berarti nilai kalian A minus, kayak gitu. Nah, selain itu, ada beberapa mata kuliah prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengambil mata kuliah selanjutnya. Kalau misalnya di ilmu ekonomi, biasanya itu semester 1 kalian bakal dapat mata kuliah wajib, kayak pengantar ekonomi, matematika ekonomi 1, statistika 1, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian lulus matematika 1, misalnya kalian bisa ambil matematika 2. Tapi kalau misalnya kalian nggak lulus matematika 1, ya kalian nggak bisa ambil matematika 2. Jadi kayak mata kuliahnya itu banyak yang berantai gitu. Nah, selain itu, menariknya di FEB UGM, itu kita bisa ambil mata kuliah pilihan dari jurusan lain. Jadi, semisal aku ekonomi, aku bisa ambil psikologi dasar. Yang itu kan mata kuliahnya anak psikologi. Atau aku kemarin sempat ambil manajemen keuangan, yaitu mata kuliahnya anak manajemen. Nah, selain itu, di FEB UGM itu juga ada banyak lembaga riset. Contohnya ada laboratorium mikroekonomika, lalu ada laboratorium ilmu ekonomi dengan beberapa detail riset yang seperti yang tertulis di sini. Jadi ada ekonomika pendidikan, ekonomi energi, ekonomika publik. Selain itu juga ada database korupsi. Jadi ini tuh penelitian tentang korupsi-korupsi. Jadi karena kebetulan ada dosen yang orang KPK, jadi kayak emang FEB UGM ini cukup giat untuk mengumpulkan database korupsi. Selain itu ada Energy Policy Corner yang bekerja sama dengan SK Migas, lalu ada Macroeconomic Dashboard yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, seperti itu. Jadi lembaga-lembaga riset di FEB UGM itu cukup banyak ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk jadi researcher, kalian tertarik untuk belajar
ya simply mau belajar aja biar waktu kalian nulis skripsi atau ngerjain tugas lebih gampang. Sebenarnya banyak sih lembaga riset di sini yang bisa di, yang datanya itu bisa diakses sama mahasiswa. Selain itu, FEB UGM ini juga juga bisa menjadi tempat kalian bekerja gitu, selain mencari ilmu. Jadi seperti yang aku udah jelasin tadi, aku kan juga sekalian jadi research assistant. Nah, jadi tugasnya research assistant itu adalah membantu dosen melakukan riset. Tipsnya gimana biar bisa jadi research assistant? Kalau aku dulu sih, karena aku ambil salah satu mata kuliah dan aku dapat nilai yang bagus di kelas itu, dosennya akhirnya kontak aku untuk ngajak kerja gitu. Nah, jadi tips, jadi kalau misalnya kalian sudah keterima, ya kalian fokus-fokuslah untuk belajar juga biar bisa dapat kesempatan-kesempatan kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang perjuanganku masuk UGM. Jadi di UGM ini, pasti kan biasanya kalau misalnya kalian masih kelas 12 nih, kalian kan bakal bingung ya biasanya, kita tuh harus milih jurusan yang kayak gimana. Nah, aku mau kasih tips aja sih. Yang pertama, ketahui cita-citamu. Jadi kayak misal kamu udah punya cita-cita dari kecil, misal kayak, oh aku mau jadi dokter, ya berarti kamu pilihnya ya sesuatu yang berhubungan sama medis gitu misalnya, di pilihan kamu TBK nanti. Nah, tapi kalau misalnya kamu belum tahu, karena aku juga sadar banyak anak kelas 12 yang biasanya masih bimbang, nggak tahu mau kerja jadi apa, apakah mau jadi arsitek atau jadi dokter atau mau jadi ekonom. Menurutku pilihan yang tips yang kedua adalah pilih jurusan yang bikin kamu mau belajar walaupun nggak ujian. Kayak ini mungkin terdengar aneh ya, belajar walaupun nggak ujian, tapi ketika kamu suka itu aku yakin kamu bisa belajar sampai ketagihan. Kayak misalnya kayak gini nih, misal kamu ada satu pelajaran yang kamu nggak suka, mungkin kamu baru baca buku sehalaman dua halaman kamu ketiduran gitu kan, tapi misal kamu belajar pelajaran olahraga gitu kan, kamu merasa itu seru dan kamu selalu menantikan pelajaran olahraga kayak gitu. Nah, ini sama halnya dengan kalau kamu menemukan beberapa hal yang menurutmu menarik termasuk jurusan. Jadi misal kamu suka matematika, kayak kalau misalnya kamu belajar matematika itu kamu sampai lupa tidur kayak gitu. Nah, berarti ya emang kamu lebih baik cari jurusan yang highly mathematics. Misalnya kamu mau ambil matematika murni gitu di FMIPA atau ambil statistika di FMIPA kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi cari informasi itu kamu bisa ngobrol sama kating atau kakak kelas kamu yang sekarang udah masuk PTN gitu, misalnya gimana caranya masuk universitas ini, terus kayak apa aja yang dipelajari di universitas atau di jurusan ini. Atau misalnya kamu nggak punya kakak kelas di jurusan yang kamu mau, kamu bisa juga cari dari Instagram universitas atau Instagram himpunan mahasiswanya. Atau bisa cari di YouTube atau di website-nya jurusan yang kamu mau atau yang kamu kepoin. Kayak menurut aku akses untuk mendapatkan informasi sangat banyak sih. Jadi kamu bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, terus yang terakhir, tips untuk belajar ujian. Jadi kan aku tadi udah bilang nih, kalau misalnya aku tuh persiapan cuman 3 minggu, bahkan kurang dari 3 minggu aku persiapan untuk masuk UGM. Terus gimana caranya? Jadi yang pertama adalah aku bikin target. Kan aku udah tahu nih, kalau misalnya aku tuh pengen daftar ilmu ekonomi UGM. Terus aku lihat seberapa ketatnya pendaftaran ilmu ekonomi. Ternyata yang diterima kalau tiap jalur itu biasanya kurang dari 30 kalau angkatanku. Karena kan totalnya itu ada 90 kan. Ada 90 mahasiswa, terus ada kelas IUP, ada kelas regulernya itu juga dibagi dari beberapa sistem ujian. Misalnya ada yang dari SNMPTN, ada yang dari SBMPTN atau UTBK, terus ada yang dari ujian mandiri. Jadi kayak yang diterima di angkatanku dari ujian mandiri itu kurang dari 30. Nah, karena aku udah tahu segitu susahnya untuk masuk jurusan yang aku mau, jadi aku membuat target. Targetnya dalam bentuk kayak aku harus tahu aku mau belajar apa aja dan berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk menyelesaikan materi untuk mempersiapkan ujian kayak gitu. Terus aku juga bikin
target passing grade, dan target berapa kali aku ikut tryout. Setelah itu, setelah kita membuat target, misalnya kayak kalian mau bisa benar berapa persen. Nah, cari motivasi supaya kalian mau belajar. Cari motivasinya macam-macam caranya. Menurut aku bisa dengan kayak kalian membayangkan universitasnya, kayak seberapa kalian mau ke universitas itu. Misalnya kayak di UGM. Kalau di UGM, khususnya FEB itu, beasiswanya banyak banget kan. Bahkan beasiswa untuk kuliah yang benar-benar gratis itu ada 3 macam beasiswa. Jadi kayak kalau kalian dapat salah satu dari 3 beasiswa ini, kalian kuliah nggak usah bayar, bahkan dapat laptop gitu kan. Nah, itu kan sangat memotivasi nih. Kalau misalnya kalian dapat UGM, siapa tahu kalian punya peluang untuk mendapatkan laptop dan kuliah gratis gitu kan. Nah, itu bisa jadi contoh motivasinya. Nah, yang selanjutnya adalah jauhkan gangguan. Karena kalian ini lagi masa-masa ujian, berarti kayak menjadi penting untuk kalian itu mengurangi gangguan sebisa mungkin. Jadi misalnya kalian mulai uninstall game dulu, atau misalnya uninstall social media, karena gangguan itu cukup berpengaruh gitu loh sama cara keseriusan kalian saat belajar. Nah, terus kalau misalnya kalian udah menjauhkan gangguan dan punya motivasi, kadang kan masih males tuh untuk belajarnya. Menurut aku, cara yang paling mudah adalah mulai dari topik favorit. Jadi misal kalian punya target, oh seminggu ini aku mau bisa paham matematika dasar. Terus misalnya nih, tiga hari pertama aku mau bisa menyelesaikan aljabar, karena misalnya aljabar itu topik yang paling kalian suka gitu ya. Ya udah, mulai dulu dari yang kalian suka. Atau kalau misalnya kalian suka biologi gitu ya, terus kalian suka sistem saraf gitu misalnya, ya udah kalian belajar saraf dulu biar kayak setidaknya kalian itu punya motivasi dan kalian itu udah enjoy belajarnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian udah enjoy, kalian bakal belajar nih. Tips selanjutnya adalah nggak cuma belajar tapi latihan. Misalnya kalian bisa ikut try out, atau misalnya kalian bisa nulis atau bisa belajar mandiri di kelas gitu, di rumah gitu. Misalnya kalian punya buku, kalian set timer sendiri untuk ngerjakan soal-soal. Kenapa latihan itu penting? Karena kalau misalnya kalian try out atau kalian ngerjakan soal mandiri dengan timer, ini tuh bisa membantu kalian untuk mengatur waktu. Jadi semakin sering kalian latihan, semakin banyak ilmu yang didapat, kalian jadi tahu seberapa cepat sih kalian mengerjakan satu soal itu. Dan secara langsung kalian itu bisa merasakan gitu loh. Misalnya kalian lagi mengerjakan satu soal, terus kayak bisa stop ngerjain ke soal yang lain kayak gitu. Jadi itu akan terbentuk ketika kalian sering ngerjain soal-soal, kalian perlu evaluasi. Jadi, kenapa evaluasi penting? Karena kalau teman kalian tahu letak salahnya di mana, kalian bisa belajar lagi buat membuat bahan pertimbangan kalian. Semisal ini nih pingin jurusan Nah, setelah kalian lihat dari evaluasi, kalian bisa mempertimbangkan belajarku ini kurangnya, nilainya masih kurang yang bisa ditambah. Kalau misalnya misalnya kalian bingung, kalau misalnya hasil evaluasinya ternyata jelek, mendingan kita tetap daftar jurusan yang kita mau apa enggak. Menurutku kalau misalnya aku jadi kalian ya, kan ada lebih dari satu topik nih, pilihan nih. Misalnya pilihan satu kalian mengambil jurusan yang kalian sangat mau, dan pilihan selanjutnya kalian bisa daftar jurusan yang masih kalian mau sesuai dengan hasil tryout kalian kayak gitu. Jadi itu semangat juga boleh, tapi kayak tetap perhatikan jangan nekat doang tapi nggak belajar gitu ya. Kalian tetap harus kayak, kalau dari aku sih, kejar sih sekaligus siapkan kemungkinan yang lain dengan cara yang lain kayak gitu. Nah, sebelum aku tutup
penutup mau bilang, mungkin emang cara belajar ya, tapi dekati ujian, kayak yang pasti kalian target yang jelas mau seperti apa, dan kalian harus belajar. Tapi kalau misalnya aku, gak ada salahnya, karena kayak lebih baik kalian mencoba dengan kemungkinan 50% berhasil dan 50% gagal, daripada kalian gak mencoba tapi 100% gagal gitu. Nah, jadi kalian dijaga semangatnya supaya kalian bisa belajar. Itu aja sih dari aku. Semoga kalian berhasil ya. Terima kasih Kak Erika. Wah, banyak sekali ya informasi yang kita bisa dapat dari Kak Erika. Oh ya, untuk teman-teman, mohon maaf sekali tadi ada kesalahan teknis waktu di PPT-nya Kak Erika. Tapi kalian jangan khawatir, karena slide PPT Kak Erika dan Kak Bella bisa kalian download di Medio Hore nanti malam. Sekedar informasi, seminar kita hari ini direkam dan disiarkan live di YouTube Hore Institute. Nah, sekarang kita mulai sesi pertanyaannya ya. Untuk yang masih mau bertanya, bisa langsung komen di public chat dan jangan lupa sertakan nama sekolah kalian. Untuk Kak Bella, apa sudah masuk ya? Udah kok, bentar. Langsung kita mulai aja ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ada dari Adityo Hidayatullah dari SMA Yadika 11. Kak, saya mau tanya, di Universitas Indonesia ini, UTBK tahun ini paling sedikit itu jurusan apa? Dan apakah jurusan manajemen di Universitas Indonesia ini skornya itu berapa untuk UTBK-nya di tahun ini? Oke, setelah saya riset, mungkin untuk tahun ini belum ketahuan ya, karena kan data kayak gitu biasanya nggak langsung didapat. Cuman kalau dari tahun kemarin, untuk yang paling sedikit ya, untuk yang paling sedikit, untuk jurusan Soshum, yaitu ada Sastra Jawa, itu sekitar 610,31. Terus kemudian untuk Prodi Santek, itu ada di Ilmu Keperawatan sekitar 637,92. Nah, pertanyaan keduanya, apakah jurusan manajemen di Universitas Indonesia skornya berapa gitu ya? Oh, jadi skor manajemen UTBK-nya setahu saya sekitar 681,26. Dan for your information aja, tertinggi sih biasanya selalu sama, yaitu ada pendidikan dokter sama hukum internasional, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua Kak, ini ada dari Lukman Windy Satria dari SMA N1 Tanjung Lubuk, Sumatera Selatan. Izin bertanya Kak, apa yang membuat Kak Bella berani atau tertantang mengambil jurusan hukum? Sebenarnya sih berani atau tertantang sih nggak secara nyata ya, karena emang mungkin minat dan harapan dari awal ya tertariknya di Fakultas Hukum gitu. Cuman kenapa sih kok berani dan tertantang ngambil jurusan hukum di Universitas Indonesia ataupun universitas lain ya, karena kalau kita nggak berani, kalau kita dikit-dikit takut, kita dikit-dikit, aduh aku kayak nggak mampu nih, kita nggak bisa berkembang. Jadi ya paksa diri kalian, itu tadi yang aku jelasin di presentasi, jangan mudah ngerasa insecure, terus jangan ngerasa takut bersaing. Kalian tuh selalu punya potensi yang baik di setiap diri kalian masing-masing. Jangan selalu menanamkan rasa menyerah gitu. Kalian harus menanamkan diri di dalam diri kalian sebagai mental pejuang. Kalian itu
menanamkan bahwa kalian tuh hebat gitu loh. Jadi jangan pernah ngerasa takut untuk daftar di suatu jurusan, bukan berlaku untuk jurusan hukum aja, apapun itu jurusannya yang nanti kalian akan terjun, itu jangan pernah ngerasa kayak, aduh aku kayak gak mampu nih di sini, aku gak bisa di sini, jangan. Jadi kenapa berani sama tertantang, ya justru yang menantang itu yang asik guys. Jadi kalian harus tetap push yourself hard. Gitu sih dari aku. Iya, kita ini ya move ke Kak Erika ya. Kak Erika, ini ada pertanyaan dari Mutiara dari MA Asad Almutadi. Ingin bertanya Kak, apakah ada persyaratan untuk mengambil jurusan lain dan bagaimana kaitannya jurusan ekonomi dengan prospek kerja data scientist? Oke, aku jawab yang data scientist dulu ya. Kalau yang data scientist itu gini. Jadi kan sekarang itu semua hal itu udah berbasis data. Jadi kayak misalnya kita lihat di startup-startup kayak Gojek itu kan harus ada database tentang penggunanya. Atau misalnya di OVO kayak gitu. Dan kebetulan juga aku sekarang di PT Gama Inovasi Berdikari itu aku juga bekerja dan berhubungan dengan startup. Jadi aku tahu bagaimana proses mereka itu mengambil data dan lain-lain. Nah, tapi selain itu juga di pemerintahan sebenarnya dibutuhkan data scientist. Karena salah satu dosen ilmu ekonomi di tempatku itu ada yang sempat menjelaskan kalau misalnya sekarang itu pemerintah sedang mencoba membuat database untuk mengklasifikasikan pendapatan masyarakat. Jadi kan selama ini di Indonesia itu cuma ada data tentang orang miskin gitu kan. Sedangkan kayak orang kelas menengah itu biasanya nggak terdata. Nah, maka dari itu sekarang sedang gencar dibuat sistemnya untuk melakukan pendataan secara keseluruhan untuk masyarakat Indonesia. Nah, di situ bisa kita lihat kalau misalnya peran data scientist itu sangat penting gitu. Jadi, dan biasanya kalau misalnya ada pelajaran yang berhubungan dengan data scientist, itu biasanya anak-anak lulusan dari ilmu ekonomi, matematika, statistika, atau dari teknik informatika, kayak gitu. Karena ada beberapa software-software yang akan mereka pelajari, seperti Python, atau misalnya R, seperti itu, yang itu akan dipakai atau dipelajari di ilmu ekonomi. Kalau di UGM sih, kita selain belajar, kita dapat beberapa software wajib yang akan kita pelajari. Contohnya seperti Stata, R, dan Python, kayak gitu. Nah, terus yang pertanyaan kedua, gimana persyaratan untuk daftar yang lain ya? Mengambil jurusan lain. Gimana persyaratan untuk mengambil jurusan lain? Jadi gini, kalau misal ini terkait dengan terkait dengan mata kuliah peminatan. Kalau misalnya mata kuliah peminatan, biasanya ada persyaratannya. Jadi misal aku tak kuliah bisnis pengantar dan aku mengasih pengantar kuliah itu untuk ambil mata kuliah manajemen. Nah, kalau misalnya kayak psikologi dasar gitu, itu nggak ada persyaratnya sih, jadi mata kuliahnya ada yang dibutuhkan, ada yang kayak gitu. Udah sih. Nah, ada pertanyaan kedua ini Kak, dari Teku Adib Barik Musafar dari Kota Bogor, SMA Kornita. Kak Erika, apakah Utul UGM itu ada biaya untuk pembayaran uang bangunannya ya Kak? Oke, fakta menariknya adalah selain IUP, semua UKT-nya di UGM itu berdasarkan kesanggupan orang tua dan tidak ada uang pangkalnya. Jadi kalau kamu dari SNM, UTBK, ataupun UTUL, kalau misalnya UKT-mu katakanlah golongan 3 gitu ya misalnya, ya berarti UKT-mu akan sama dengan yang golongan 3 walaupun beda cara masuknya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang IUP itu berbeda, karena kalau IUP kan karena dia kelas internasional dan dia ada kewajiban dual degree, itu UKT-nya sama rata kayak gitu. Jadi kalau UKT di FEB UGM khususnya
itu range-nya beragam, range-nya itu sama di 3 jurusan. Jadi paling rendah itu UKT 0 untuk bidik misi itu berarti Rp0, lalu UKT 1 itu Rp500.000 dan UKT tertingginya itu UKT golongan 7 yaitu 10 juta. Tapi kayak selain itu sama semua jurusan manajemen, ekonomi ataupun akuntansi. Nah, tapi kalau di UGM beda fakultas itu biasanya range UKT-nya beda-beda, tapi yang jelas UKT 1 sama UKT 2-nya itu sama. UKT 1 sampai UKT 3 kalau nggak salah itu sama, yaitu Rp0, Rp500.000, 1 juta, baru nanti UKT 4-nya yang beragam. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan untuk, sebenarnya ini pertanyaan untuk Abella, cuman menurut saya sendiri ini bisa juga mungkin dibantu Kak Erika juga jawab. Jadi dari Mutiara, dari MA Al-Mutadi Lamongan, Kak Bella, saya ingin tanya bagaimana cara mengatur waktu untuk persiapan SBMPTN? Bagaimana? Mungkin juga bisa dijawab sama Kak Erika ya, karena tadi kan waktu Kak Erika untuk belajar singkat banget secara 3 minggu. Nah, terus mungkin boleh share kegiatan belajarnya dalam sehari-hari itu bagaimana? Nah, untuk Abella sendiri, apakah nggak ada hambatan, Kak, dalam matkul, teman, suasana kampus, ketika kuliah di jurusan hukum UI? Kalaupun ada, apa itu dan bagaimana kakak menyikapinya? Oke, aku mulai jawab dari Najwa Nur Amalia yang bertanya, gimana sih cara mengatur waktu untuk persiapan SBMPTN? Sebenarnya nasib saya itu sama seperti Kak Erika, karena pada saat itu juga sama-sama sedang menjalani UAS di Ekonomi Pembangunan. Cuman memang pada tahun sebelumnya, sebelum saya akhirnya masuk ke Ekonomi Pembangunan, jadi for your information aja, waktu masuk Ekonomi Pembangunan tuh jalur SNMPTN. Tapi emang dulu ikut program sekitar beberapa bulan, program SBMPTN, dan itu berlangsung dari Senin sampai Minggu. Jadi mungkin dari situ masih adalah ilmu-ilmu yang nyantol di otak saya, yang masih keinget lah apa sih kira-kira materi yang keluar di SBMPTN. Tapi nggak, akhirnya saya YOLO aja, nggak belajar sebelum SBMPTN. Belajar sih sekitar 2 hari atau 3 hari, tapi yang saya pelajarin itu nggak cuma 1 jam atau 2 jam, tapi emang beberapa. Jadi saya buat sesi pada waktu itu, jadi sesi pagi saya bangun, habis sholat subuh, saya bangun, saya buat sesi dari jam 8 sampai jam 10, saya khusus belajar untuk matematika, so mama, terus nanti saya istirahat, saya break, dan di situ saya bisa ngapain aja, terserah mau main HP, mau nonton, atau apa, nanti biasanya saya selingin sama tidur siang, karena untuk mengisi baterai lah di dalam diri saya biar tetap on waktu belajar, nggak malas-malesan, nggak rebahan gitu. Terus nanti waktu sore saya belajar pelajaran yang lain. Terus waktu setelah maghrib saya belajar lagi, dan itu berlangsung selama 3 hari. Cuman emang pada saat itu ada hambatan UAS juga, ya pintar-pintar bagi waktu aja sih pada waktu itu. Cuman waktu sehari sebelum SBMPTN itu saya nggak tidur. Jadi dari pagi ke pagi, ini jangan dicontoh, cuman saya waktu itu dari pagi sampai pagi belajar buat SBMPTN, dan sebelum SBMPTN ya review lah materi 1 tahun sebelum SBMPTN itu. Jadi saya ngerjain waktu tahun 2017 waktu, seingat saya. Dan saran yang tadi, tips, salah satu tips itu belajar di tahun-tahun yang lama. Biasanya itu batas tahunnya itu sekitar 2006. Jadi masih, kadang itu materi KTSP 2006 itu masih banyak banget yang keluar di kurikulum yang sekarang. Setahu saya sih seperti itu. Terus, share kegiatan belajarnya dalam sehari-hari gimana? Sebenarnya, kalau belajar dalam sehari-hari sih nggak ada konsisten dalam, oh belajar harus kayak gini-gini, nggak. Tapi yang jelas setiap habis perkuliahan, saya punya teman belajar, itu sebelum
perkuliahan pertama biasanya ada jam ke-1 sama jam ke-2. Jadi sebelum jam ke-1 itu saya belajar dulu review materi hari ini apa aja sih. Jadi pada waktu penjelasan materi saya, oh iya tahu ini udah aku baca. Jadi tinggal kayak lebih mendalami aja seperti apa. Terus setelah itu nge-review bentar kayak tadi apa aja sih yang dipelajarin. Terus setelah ada sisa waktu itu dibuat belajar di mata kuliah jam ke-2. Begitu seterusnya, nanti baru sekitar kalau sebulan sebelum ujian, baik itu UTS atau UAS, saya udah langsung cari-cari materi apapun dari tahun sebelumnya ataupun dari buku, saya rangkum jadi satu. Nanti hamin 2 minggu itu udah harus selesai dan saya harus belajar itu review materi apapun yang harus saya persiapin. Yang penting kalau di hukum sih, jangan pernah lupa untuk apa ya, memahamin isi dari peraturan perundang-undangan, nggak cuma undang-undang dasar ataupun KUHP atau KUH perdata, tapi undang-undang yang kayak maunya undang-undang tentang jalan raya atau apa, itu kalian juga harus pelajarin, pahamin sih paling tepatnya kayak gitu. Terus pertanyaan dari Mutiara El Hikmah, nggak ada hambatan tentang matkul, teman, dan suasana kampus? Kalau tentang matkul sih alhamdulillah sejauh ini ada, cuman ya itu sih seberapa survive kamu bisa apa ya, bertahan di hambatan itu. Bukan berarti kalian nikmatin hambatannya ya, tapi mencari solusi. Kalau namanya waktu itu saya ada hambatan di mata kuliah administrasi negara karena materinya yang super banyak banget. Dalam satu ujian itu bisa sekitar 300 halaman, itu satu kali ujian. Nah, di situ akhirnya saya apa ya, ngambil cara lah, oh kayaknya ini dibelajarin dalam waktu 1 minggu nggak bisa nih, berarti saya harus dari awal, jadi setiap sebelum besoknya ujian, sebelum besoknya kuliah, saya harus ngerangkum bab yang diajarin itu udah harus selesai gitu. Jadi apa ya, pintar-pintar kita aja memahami diri sendiri apa yang harus dipelajarin sebelumnya buat menyelesaikan hambatan itu. Terus kalau terkait teman, mungkin karena saya udah cukup tua juga masuk ke sana dibandingkan teman-teman yang lain, lebih tua 1 tahun. Teman sih ya seininya aja sih, nggak ada hambatan yang gimana-gimana, lebih kayak pintar-pintar cari teman biar apa ya, yang satu inilah, satu pola belajar, satu pola berpikir, jadi biar nyambung kalau ngomong. Karena kalau di hukum itu lebih banyak kita tuh berinteraksi sama orang biar lebih paham daripada belajar sendiri. Kalau kalian belajar sendiri, saya yakin kalian bakal pusing. Jadi lebih kayak biasanya diskusi, bertukar pikiran, sebaiknya kalau kasus ini diselesaikan dengan cara seperti apa. Karena kalau kalian mengerjakan sendiri tanpa teman, itu pasti kalian bakal, iya nggak, kalau dibilang nggak sanggup enggak sih ya, tapi bisa misinterpretasi jatuhnya kayak gitu. Terus kalau suasana kampus, enggak sih, alhamdulillah suasana kampus di UI menyenangkan. Bahkan tiap sore, enggak tiap sore sih, sekitar 3 kali seminggu saya selalu lari sore keliling UI buat nikmatin suasana kampus karena emang cantik banget untuk kampus gitu. Terus kalau ada apa itu dan bagaimana, oke. Udah, itu deh kayaknya udah ngejawab. Gita. Mungkin dari Kak Erika, ada nggak sih Kak, selain tips yang tadi udah dibagikan, itu cara mengatur waktunya? Karena kan waktu itu Kak Erika posisinya kuliah di UNER juga kan. Sedangkan kayak tadi ada dijelaskan kalau hambatannya mungkin waktu itu sedang UAS gitu loh. Mungkin teman-teman juga gitu, sedang banyak kegiatan, tapi harus bisa fokus juga selain tips yang tadi Kak. Oke, yang menurut aku yang paling penting adalah kamu udah punya target yang clear. Jadi, semisal kayak gini nih, kamu harus, kamu bakal menghadapi soal TPA misalnya, dan kamu paling kesulitan di soal yang numerik misalnya, atau soal gambar misalnya. Jadi kayak kamu bikin target, misalnya tanggal sekian aku harus udah bisa paham soal numerik kayak gitu, atau tanggal sekian aku harus udah bisa paham soal gambar gitu. Nah, jadi kalau misalnya kan buat target, kalau misalnya aku sendiri sih, aku bukan tipikal yang kayak
jam sekian harus belajar matkul ini, jam sekian harus belajar soal mata pelajaran apa, kayak gitu enggak, tapi kayak aku sesuai target. Jadi kayak misalnya, misalnya nih, ini kan hari Jumat, terus misalnya aku punya target minggu aku harus sudah paham misalnya geografi yang bab apa gitu ya. Nah kalau misalnya aku udah paham itu Sabtu, ya udah berarti aku minggu bisa nyantai kayak gitu, atau misalnya aku bisa move ke topik lain. Jadi kayak aku lebih kayak gitu, karena kalau misalnya aku paksa juga, takutnya aku malah terbebani waktu belajar. Dan aku lebih suka ketika aku belajar dan enjoy kayak gitu. Nah, setelah itu yang soal kalau aku untuk tes potensi akademik, untuk persiapan yang tes potensi akademik itu aku sehari bisa selesaikan 360 soal dengan timer. Jadi aku benar-benar cari soal-soal yang banyak, habis itu aku buat timer seolah-olah aku lagi mengerjakan ujian beneran kayak gitu. Jadi biar kalian itu tegangnya dapat waktu belajar, jadi waktu kalian nanti ujian itu tegangnya ya kayak udah biasa kayak gitu. Jadi kalian nggak akan menganggap ujian itu sebagai beban yang terlalu berat kayak gitu menurutku. Nah selain itu juga matkul atau pelajaran-pelajaran yang lain itu juga aku cara belajarnya juga kayak gitu, dan aku latihan soal, dan setelah aku latihan soal yang lain biasanya itu aku juga lihat materi-materi yang sering keluar. Misalnya nih, kalau matematika dulu angkat kan 2018 nih, sebelum 2018 itu misalnya logaritma itu selalu keluar, berarti aku harus belajar logaritma misalnya gitu. Setelah logaritma aku selesai belajar, aku mengerjakan soal-soal dengan target nggak boleh ada yang salah kayak gitu. Jadi kayak aku kerjakan setelah aku belajar per topik. Nah selain belajar dan mengerjakan soal per topik, aku juga bikin yang simulasi tryout beneran atau ikut-ikut tryout online kayak gitu. Sebenarnya latihan sih. Terus kalau misalnya cara bagi waktunya gimana? Disiasatinya adalah kalau misalnya menurutku penting untuk bikin list gitu, skala prioritasnya. Jadi misalnya kalian punya tanggung jawab apa aja yang harus dikerjakan hari ini, ya kalian kerjakan sesuai skala prioritas kalian, sesuai mana deadline-nya yang lebih dulu. Atau misalnya kalian lagi gabut karena sekarang lagi PSBB gitu ya, atau karena lagi COVID kalian di rumah aja, jadi kan kalian lebih bisa fokus sama belajar nih. Ya udah kalian bikin target, misalnya kayak kalian mau, oh seharian ini aku mau full belajar pelajaran yang aku nggak bisa. Nah, aku harus sudah selesai tryout berapa soal hari ini, kayak gitu. Nah, itu sih caranya. Tapi kalau misalnya emang benar-benar sibuk, skala prioritas itu salah satu solusi yang paling memudahkan sih menurutku. Iya, gitu, Kak. Oh iya, ini mungkin ini coba aku yang tanya ya, Kak, ya. Karena kan materi untuk SBMPTN ini kan sebenarnya banyak banget kan, Kak. Kita belajar dari kelas 1, 2, 3. Itu gimana sih, Kak, cara Kak Bella sama Kak Erika ini menyiasati supaya kalian tuh belajarnya bisa optimis? Entah itu dari catatannya mungkin. Soalnya kan catatan itu kan penting banget kan, Kak, buat kita merangkum semua materi yang mau diujikan. Itu ada tips nggak, Kak, gimana cara bikin catatan yang efisien dan kira-kira kita nggak males untuk bacanya mungkin? Mungkin boleh Kak Bella dulu jawab. Oke. Mungkin kalau untuk apa ya, catatan atau rangkuman, kalau waktu dulu zaman SMA itu saya buat satu buku sih enggak sih, karena ada beberapa buku, jadi khusus, jadi saya pisahin ada buku khusus rumus-rumus matematika, terus ada saya pisahin ada buku khusus apa namanya, dulu tuh dalam bahasa Indonesia itu ada kayak KBBI, terus ada apa yang kayak majas-majas, itu saya sendirikan. Terus untuk bahasa Inggris biasanya apa tuh, grammar itu yang luarnya itu seperti apa, tipe-tipe soalnya seperti apa, itu biasanya satu kumpulin satu buku. Jadi ketika saya mau review itu, oh mau nge-review apa nih, rumusnya apa gitu, namanya lupa atau apa, itu dia langsung tertuju. Oke, kalau matematika bukunya warna pink, jadi saya bedain warna-warnanya pada saat itu. Cuman kalau untuk perkuliahan sekarang saya sih lebih menggunakan medianya laptop daripada buku, karena mostly mahasiswa di sana itu udah jarang banget pakai kertas.
Biasanya mereka pakai HP ataupun pakai tab atau pakai laptop untuk mencatat segala perkuliahan. Dan biasanya nanti ada keuntungan dari Fakultas Hukum, itu ada rangkuman di setiap semesternya. Jadi ada namanya diktat yang itu bisa digunakan mahasiswa. Tapi personally saya sih nggak pakai itu karena takut tiba-tiba materi yang ditulis di situ itu nggak sesuai dengan materi yang sesungguhnya. Cuman buat jadi cadangan aja kalau kira-kira bingung, oh ini kok pasalnya ini, yang ini pasalnya ini ya. Terus akhirnya saya jadikan diktat itu sebagai perbandingan, seperti itu. Jadi catatan-catatannya sih lebih disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Kalau saya biasanya suka pakai yang warna-warni, ya udah pakai warna-warni, tapi tetap ada intinya, jangan cuman coret-coret nggak jelas gitu. Tetap dapat inti-inti dari kayak rumus matematika, sin, kostan, apa aja gitu. Itu kalian buat sedemikian rupa yang buat kalian tuh senang dan happy kalau ngafalin atau ngelihat itu gitu. Dari Kak Erika sendiri mungkin. Oke, kalau cara mencatatku, sejujurnya waktu mau sebelum kuliah dan sesudah kuliah itu beda. Jadi kayak waktu sebelum kuliah, waktu masih sekolah itu aku kayak nyatet apapun yang aku dengar, kayak semuanya secara detail. Karena kan kalau SBMPTN kan kadang kita nggak tahu ya soal yang keluar apa. Kadang kayak bisa unexpected gitu yang keluar. Yang biasanya kalau di soal UN mungkin ditanyainnya cuman intinya aja, tapi ternyata waktu ujian mandiri misalnya atau kayak waktu ujian tulis itu ternyata ditanyakannya lebih mendetail. Makanya kayak aku tuh lebih sering catat sedetail mungkin, sebisa mungkin, kayak yang aku dengar langsung aku catat. Dan kembali lagi ke cara setiap orang untuk belajar sih. Jadi kan kayak ada orang yang dia itu lebih suka visual. Contohnya aku, jadi kayak aku kalau bikin catatan dulu itu kayak aku selalu warna-warni kayak gitu, dan tulisannya yang rapi, yang grafiknya itu bisa dibaca dan enak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasa itu ribet dan kalau catatan kepanjangan itu lebih susah untuk dimengerti, ya udah, kalau misalnya kalian lebih biasanya belajar itu catatannya yang singkat-singkat aja, ya dibuat singkat-singkat aja. Jadi kayak menurutku itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Nah, tapi kalau waktu kuliah nih, cara aku mencatat juga beda-beda. Jadi kan kalau misalnya mata kuliahnya memungkinkan aku untuk mencatat pakai laptop, ya aku langsung catat di e-booknya gitu. Jadi kalau misalnya aku baca e-book, aku tahu notes-notes-nya itu di sebelahnya langsung. Nah, tapi kalau misalnya karena aku kuliahnya di ekonomi itu banyak matematika dan grafisnya, kan aku harus gambar grafik, aku harus nurunin rumus. Nah, itu aku juga perlu nyatet pakai tulis tangan kayak gitu. Jadi ya terserah kalian sih kalau misalnya cara belajarnya itu mau ditulisnya seperti apa. Atau kalau misalnya aku dulu itu aku juga pisah-pisahin, jadi kayak per mata pelajaran. Misalnya kayak matematika itu, tapi masih aku taruh di dalam satu binder gitu, jadi kayak satu binder, ada beberapa sekat gitu untuk pelajaran-pelajarannya. Karena aku takut kalau misalnya aku kelupaan bawa buku atau aku ribet cari bukunya yang mana, jadi aku lebih prefer dijadiin satu. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak Bella dan Kak Erika. Wah, ternyata antusiasme adik-adik kita ya, teman-teman ini tuh tinggi banget, Kak. Sebenarnya banyak pertanyaan, cuman memang karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa sampaikan semua. Nah, terus mungkin sedikit quotes aja dari yang saya rangkum dari Kak Bella dan Kak Erika. Sebenarnya tidak ada kampus favorit. Temukan cita-cita kalian, passion, minat kalian di mana, sehingga kalian tuh nanti bisa nyaman untuk belajar dan bisa melakukan yang terbaik di sana. Juga dalam mempersiapkannya, carilah informasi sebanyak-banyaknya, kenali cara belajar kalian, dan berusaha tak kenal lelah, karena semua akan terbayar dengan tercapainya cita-cita kalian, karena Tuhan yang akan mengatur semuanya, dan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Nah, teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri, ciptaan Kusbini. Thank you.
Semoga ilmu-ilmu tadi bisa bermanfaat ya teman-teman, dan bisa terus memotivasi teman-teman yang akan menempuh ujian. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu, karena selanjutnya akan ada informasi mengenai tryout UTBK atau UBK keempat dalam rangka UTBK SBMPTN tahun 2020. Tryout ini akan dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu, tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2020, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Sesi pertama akan dimulai hari Sabtu, tanggal 6 Juni, pukul 8 sampai dengan 10 WIB. Sesi 2, Sabtu 6 Juni, pukul 10 sampai dengan 12 WIB. Sesi 3, hari Sabtu 6 Juni, pukul 15 sampai dengan 17 WIB. Sesi 4, Minggu 7 Juni, pukul 10 sampai dengan 12 WIB. Bila terdapat penambahan peserta, maka akan ditambahkan pada sesinya. Dan ujian online akan bertempat di alamat URL www.ujian-online.hore-institute.com. Mata tes atau ujian berupa tes potensi skolastik yang akan diujikan pada 4 mata pelajaran, yaitu penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir ada pengetahuan dan pemahaman bacaan atau menulis. Jangan lupa kepoin kegiatan tryout kelima, karena ada banyak kejutan dan hadiah lainnya di episode berikutnya. Saya Lucia Gita Listiana, selaku moderator pada hari ini, undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, semoga sukses. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted.
You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Thank you.
Halo. Apakah suara saya sudah masuk? Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan tryout yang dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu 6 dan 7 Juni 2020. Nah, sesi 1 dilaksanakan pada Sabtu 6 Juni 2020 pukul 1 hingga 3 sore waktu Indonesia Barat, atau pukul 13.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sesi 2 dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2020, pukul 15.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, yang sesi 3 dilaksanakan hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, pukul 10.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kalian yang sesi 1, harap mengingat kembali kalau pukul 13 sampai 15. Maksud saya jangan sampai kalian yang sesi 1 masuk ke sesi 2 atau sebaliknya. Karena sistem yang kami gunakan itu seperti miniatur UTBK. Jadi, ingat kembali kalian sesi berapa dan harap masuk ke jadwal yang sudah ditentukan. Untuk pengerjaan soalnya itu ada 4 tahap, yaitu tahap 1 mengerjakan kemampuan penalaran umum, durasi waktu 30 menit. Selanjutnya tahap 2, pengetahuan dan pemahaman umum, durasi waktunya 20 menit. Tahap 3, mengerjakan pengetahuan dan pemahaman bacaan dan menulis, durasi waktu 20 menit. Dan diakhiri dengan tahap 4, pengetahuan kuantitatif dengan durasi waktu 35 menit. Sehingga total pengerjaan tryout UTBK ini 105 menit. Nah, untuk tahapan pengerjaan ini harus dilakukan secara urut. Jadi, misal kalian masuk langsung mengerjakan tahap 1. Jangan sampai kalian masuk terus mengerjakan tahap 2. Itu tidak diperbolehkan. Oh ya, mengingatkan kalau kalian login untuk pengerjaan tryout ini maksimal 5 menit sebelum tryout dimulai. Terus, next, langkah membuka tryout online ini. Yang pertama, kalian masuk ke Google atau Mozilla atau browser lainnya. Terus, kalian klik di pencarian itu Hore Institute. Lah, akan muncul seperti gambar ini ya. Next. Setelah kalian klik web Hori Institute, maka akan muncul tampilan utama website. Next. Nah, tampilan utama website itu muncul seperti ini. Nanti kalian close aja yang gambar X itu. Next. Next. Nah, setelah kalian close itu, kalian klik menu ujian online.
Nah, yang dilingkari warna kuning itu ya. Terus, next. Selanjutnya, ketika kalian sudah mengklik ujian online, maka kalian akan masuk ke halaman login. Ketika kalian masuk ke halaman login, maka siapkan username dan password yang telah dibagikan oleh admin. Nah, username sama password ini yang kalian gunakan untuk masuk ke Medio, sama seperti yang di Medio. Nah, langkah berikutnya, next. Akan muncul menu sesi kalian. Nah, di sini akan terdapat tulisan tryout UTBK sesi berapa. Nah, misal kalau kalian sesi 1, harus sesuai dengan tulisan birunya itu sesi 1. Kalau misal tidak cocok, maka kalian langsung hubungi admin yang kontak WA-nya sudah kalian dapatkan, kan? Nah, terus kalian kalau sudah cocok sesinya, maka silakan klik join. Next. Nah, langkah berikutnya yaitu mulai mengerjakan soal sesuai dengan tahapannya. Jadi, saya sudah menyampaikan kalau kalian mengerjakan harus sesuai dengan tahapannya, mulai tahap 1 hingga tahap 4. Nah, tahap 1 saya ulangi lagi. Tahap 1 itu kemampuan penalaran umum. Tahap kedua yaitu pengetahuan dan pemahaman bacaan menulis. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Dan yang keempat, pengetahuan kuantitatif. Nah, kalian ikuti tes itu sesuai dengan tahapannya ya. Next. Nah, ketika kalian sudah mengklik ikuti tes, maka akan muncul seperti ini. Kalian pilih tulisan yang mulai warna merah itu ya. Next. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan, maka masukkan token sebagai konfirmasi, lalu tekan submit dan selesai. Nah, next. Untuk hasil tryout-nya tidak dapat ditampilkan secara langsung, namun akan diumumkan di website www.hore-institute.com pada hari Jumat 12 Juni 2020. Nanti kalian klik menu Komvesta yang bertanda kuning itu. Next. Ketika kalian sudah klik menu Komvesta, maka kalian klik hasil ujian yang berada di atas pojok kanan. Selanjutnya, nah, ketika hasil ujian kalian sudah ditayangkan, maka akan hasil tryout akan keluar. Nah, untuk itu kami dari Hore Institute memberikan promo bimbel untuk UTBK dengan kapasitas sekitar 300 peserta didik. Nah, terdapat mata pelajaran TPS lengkap dengan 4
subtest. Yang kedua, pembelajaran live selama 28 hari. Post-test setelah pembelajaran. Kapasitas online 60 peserta didik. Analisis program deteksi prodi. Serta free konsultasi soal ke tutor. Selanjutnya materi dan soal terstruktur. Dan terdapat 3 kali tryout nasional. Terdapat juga rasionalisasi dan analisis general. Dan terdapat seminar program studi PTN terfavorit. Biayanya cukup murah, yaitu Rp150.000 dengan rentan waktu bimbingan 5 Juni hingga 4 Juli 2020. Nah, untuk nomor yang dapat dihubungi itu ada di poster tersebut. Nah, dengan biaya pendidikan yang cukup murah itu, dengan fasilitas yang ditawarkan cukup banyak dan sangat menarik sekali, menurut saya tidak ada alasan buat kalian untuk sukses. Jadi, sukses itu nggak hanya dengan biaya yang mahal. Nah, untuk pembahasan sendiri itu kalian bisa ikut pembahasan tryout yang sudah diselenggarakan dengan hanya membayar Rp20.000 per peserta selama 4 hari. Nah, kalau ada yang ditanyakan, coba kalian chat di public chat ya. Kalian boleh tanya dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, atau mungkin tanya-tanya mengenai materi-materi tryout, maksud saya materi-materi dalam UTBK. Oke, saya ulangi lagi untuk persiapan pelaksanaan tryout UTBK. Nah, tryout UTBK besok itu dilaksanakan dengan 3 sesi, yaitu sesi 1 hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 1 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Nah, sesi 2 dilaksanakan hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 15.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesi 3 dilaksanakan hari Minggu 7 Juni 2020 pukul 10.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan lupa kalian itu masuk sesi berapa, dan jangan sampai ketukar dengan sesi-sesi yang ada. Karena tryout yang kami buat itu dicerminkan sebagai miniatur UTBK. Jadi, kalau misal sesi 1, ya harus masuk ke jam sesi 1. Terus, untuk pengerjaan soal tryout itu ada 4 tahap, yaitu tahap 1 materinya yaitu mengenai kemampuan penalaran umum. Durasi waktunya 30 menit. Untuk tahap 2 dengan materi pengetahuan dan pemahaman umum. Durasi waktunya 20 menit.
Untuk tahap ketiga, yaitu dengan materi pengetahuan dan pemahaman bacaan dan menulis. Durasi waktunya 20 menit. Untuk tahap keempat, dengan materi pengetahuan kuantitatif dengan durasi waktu 35 menit. Jadi total pengerjaan tryout ini sekitar 105 menit. Nah, mengingatkan juga kalau tahap 1 pengerjaan itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi harus urut dari tahap 1 hingga tahap 4. Next. Nah, untuk masuk ke web untuk ujian atau tryout UTBK ini, maka kalian harus masuk ke Google atau Mozilla atau browser lain. Nanti kalian klik di pencarian, yaitu Hori Institute. Nah, akan muncul seperti yang ada di gambar. Next. Nah, setelah kalian klik Hori Institute tadi, maka akan muncul tampilan utama website, yaitu seperti di gambar. Maka kalian klik close. Next. Selanjutnya, kalian klik menu ujian online yang berwarna kuning garisnya. Next. Ketika kalian sudah klik ujian online, maka kalian akan masuk ke halaman login. Nah, ketika itu kalian siapkan yang dibagikan oleh admin. Username sama password ini yang buat kalian masuk ke Medio itu ya, sama saja. Selanjutnya, kalian akan muncul ke menu join. Nah, pada saat ini kalian harus mencocokkan bahwa kalian itu masuk ke sesi berapa. Ketika ada ketidakcocokan antara tulisan di tanda biru, di kotak biru, antara sesi kalian dengan sesi yang di kotak biru itu, kalau tidak sesuai, kalian bisa menghubungi admin. Nah, ketika kalau kalian sudah cocok, maka lakukan join. Klik tanda join kotak biru ya. Next. Langkah berikutnya yaitu memulai tryout. Nah, seperti yang saya sudah bilang, kalau pengerjaan tryout ini harus tahapannya urut. Yaitu, saya ulangi kembali, tahap pertama, mengerjakan TPS kemampuan penalaran umum. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman bacaan menulis. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Dan yang keempat, pengetahuan kuantitatif. Nah, langkah tersebut harus urut. Nah, ketika kalian sudah klik ikuti tes, maka akan muncul seperti ini. Lalu kalian mulai klik tanda mulai di kotak warna merah. Setelah itu masukkan token sebagai konfirmasi, lalu tekan submit dan selesai. Nah, untuk pengumuman hasil tryout yang telah kalian lakukan tidak dapat ditampilkan secara langsung. Namun, kalian harus memantaunya di web www.hore-institute.com, yaitu pada hari Jumat 12 Juni 2020 di menu Komvesta, yaitu
dilingkari yang warna kuning. Selanjutnya, ketika kalian sudah mengklik Comvesta, maka kalian akan ada tampilan seperti ini. Nah, ketika itu kalian harus klik hasil ujian. Nah, kami dari Hori Institute mencoba untuk membantu kalian untuk mencapai cita-cita kalian, mewujudkan mimpi-mimpi kalian hanya dengan biaya pendidikan bimbingan sekitar Rp150.000 dengan rentan waktu bimbingan 5 Juni hingga 4 Juli 2020. Nah, fasilitasnya ada di, coba kalian baca di kotak sebelah kiri, itu yang pertama ada 4 mata pelajaran yang kami ajarkan. Selanjutnya, kami juga melakukan pembelajaran live selama 28 hari. Terus juga ada post-test setelah pembelajaran. Nah, kapasitas kelas online-nya itu 60 peserta didik. Selanjutnya ada analisis program deteksi prodi, dan juga nanti ada free konsultasi soal ke tutor. Kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa konsultasi ke tutor. Selanjutnya ada 3 kali tryout nasional, dan materi dan soal kami berikan itu terstruktur. Ada juga seminar program studi PTN terfavorit. Nah, kuotanya hanya 300 peserta pendidik. Jadi, kalian segera daftarkan ke nomor yang ada di poster. Nah, selanjutnya, terdapat juga pembahasan live via media. Pembahasannya ini pembahasan untuk tryout yang telah kalian lakukan. Biayanya hanya Rp20.000 per peserta dan dilakukan selama 4 hari. Sekian, apabila ada yang ditanyakan silakan chat di via public chat ya. You are now unmuted.
You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted.
You are now muted. You are now unmuted.
You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. Thank you.